Hore, BPNT tahap kelima, alokasi bulan September dan Oktober cair. Nah, kemungkinan mulai hari ini hingga besok makin rame pencairan karena sudah top up. Nah, kira-kira daerah mana yang sudah cair? Simak terus. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada berita intinya ya. Saya kutip dari Facebook. Nah, kita ketik saja BPNT cair ya di pencarian. Nah, kemudian kita klik cari ya teman-teman dan klik postingan. Nah, kita lihat di sini ada salah satu KPM yang memberikan informasi 1 jam yang lalu ya. Alhamdulillah cair BPNT Bank BRI KPM baru Tambelangan Sampang. Nah, kita lihat di sini tanggal 29 Oktober ya teman-teman tahun 2023 jam 11 siang sebesar Rp400.000. Nah, ini ada dua kartu KKS ya. Nah, ini untuk bantuan BPNT ya teman-teman, alokasi bulan September dan Oktober. Ada lagi KPM yang memberikan informasi 40 menit yang lalu, Tuban Jawa Timur udah cair bun BPNT-nya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi yang lainnya. Di sini ada lagi KPM yang memberikan informasi bahwasanya bantuan BPNT-nya sudah cair ya, 4 jam yang lalu. Alhamdulillah BNI daerah Cirebon sudah cair. Maaf empusnya ikut selfie. Nah, kita lihat di sini KKS-nya Bank BNI dan penarikannya di Briling ya, karena ini setruk Bank BRI. Nah, kita lihat di sini 390.000 ya, teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi untuk bantuan BPNT yang sudah cair melalui kartu KKS merah putih. Semoga video ini bermanfaat.